kita kali ini hadir disambut dengan ondel-ondel karena memang sang single man lahir dan juga besar di Jakarta. Singkat, apa perasaanmu bisa hadir malam hari ini di sini? Perasaan aku ya senang banget bisa ketemu single-nya di semua di sini. Sampai sini langsung ngelihat semuanya cantik-cantik semua. Oh pasti kita hadirkan yang cantik-cantik pastinya. Baik single man, kali ini kesempatan untuk single man memperkenalkan diri. Silakan maju satu langkah, perkenalkanlah dirimu. Halo single ladies. Perkenalkan nama saya Hermansyah, asal saya dari Jakarta. Hermansyah dari Jakarta. Kita panggilnya Herman, tidak masalah? Tidak masalah. Herman berasal dari Jakarta. 30 single ladies menatap tajam sekali melihat kamu. Kali ini kendali masih berada di tangan single ladies kita. Sudah siap melihat apa pilihan mereka? Single ladies, tentukan pilihanmu sekarang. 13 lampu podium mati yang artinya 17 lampu podium masih menyala, 17 wanita masih tertarik kepada kamu, Herman. Ya, semangat Herman, kita akan menuju salah satu di antaranya. Angel Karamoy, ada siapa di sana? Oke, Rian, aku mau ke Dita. Tumben Dita, kamu cepet banget sih matiin lampu podiumnya. Iya nih Kak Angel. Kenapa? Halo Bang Hermansyah sebelumnya. Halo Dita. Maaf ya aku matiin nih. Kenapa? Karena perasaan aku tuh seperti pantun yang ingin aku bacakan ke Bang Hermansyah, boleh? Boleh dong. Biar nggak terlalu kaku kita pantun dulu ya Bang. Silakan Dita. Jangan cakep dulu belum? Belum. Silakan. Silaturahmi ke rumah Pak Camat. Cakep. Jangan sampai salah alamat. Cakep. Cakep. Kedatangan Bang Hermansyah dengan segala hormat. Mohon maaf, Aye belum minat. Oh, tidak masalah. Single man asli Jakarta biasanya jago pantun juga nih. Rian, kalau kata orang Betawi, lo jual gue beli. Silaturahmi ke rumah Pak Camat. Cakep. Untung abang gak salah alamat. Cakep. Mohon maaf Neng, bukan Neng yang abang lihat. Tapi bidadari di sini yang buat hati abang terpikat. Dita, sorry Dita. Dita, gak apa-apa ya Dita ya. Dia juga tidak berminat kepada kamu. Kenapa kamu tidak berminat kepada Dita? Memang kriterianya harus yang seperti apa? Kriteria aku yang kira-kira bukan tampang-tampangnya rada judes gitu. Oh, menurut kamu Dita judes? Iya, kayaknya tampangnya rada judes. Oh, oke, okay, baik. Udah, di antara yang sudah mematikan lampu podium, siapa selain Dita yang menurut kamu judes lainnya? Yang sudah mematikan? Iya. Delavi. Delavi, kamu bilang judes? Tampangnya sih judes. Seperti terlihat judes. Siapa lagi? Satu lagi. Tiana. Oh Tiana, menurut kamu Tiana judes? Sangat judes tampangnya. Oh wow. Tapi ingat, lain di wajah, lain di hati. Ya baik, kita akan menuju siapa lagi Angel Karamoy? Ada Rahyuni, Mas Herman. Oh. Kenapa Kak? Kamu kira-kira mau bicara apa nih sama single man kita? Aku ngelihat dia tuh tampaknya semangatnya tinggi banget gitu loh Kak. Oh. Terus dia juga orangnya kayaknya ceria. Ceria. Manis, terus humoris. Kayaknya cocok banget sama aku gitu loh Kak. Iya ya. Oh udah sesuai tuh. Kira-kira single man kita sesuai gak kalau sih buat dengan kamu, karakter? Kalau buat kamu Herman, secara fisik perempuan idaman kamu itu harus yang seperti apa fisik? Fisiknya berambut panjang. Wah Rahyuni berambut panjang. Manis. Rahyuni manis. Juga manis. Gak bosan untuk dilihat. Gak bosan untuk dilihat. Menurut kamu Rahyuni apakah dia termasuk tuh yang tidak membosankan untuk dilihat? Iya, aku punya sesuatu, A. Apa tuh? Dari aku. Itu nangkep apa? Hati, lope, lope. Boleh ditangkap ke saya? Lepar ke saya? Gak usah, jangan buat saya lah. Lepar ke saya. Jangan sekarang, masih lama perjalanan kita. Saya simpan dulu hatinya ya, oke. Okay. Rahyuni, saya simpan dulu hati kamu ya. Rahyuni. Masih panjang perjalanan kita ya. Baik, Rahyuni, jadi menurut kamu bisa termasuk dalam tipe kamu ya? Dalam satu. Rahyuni, kalau kamu berminat tetap nyalakan lampu, tapi nanti akhirnya kendali berada di tangan Herman tentu saja. Terima kasih banyak, Rahyuni. Thank you. Angel, ada siapa lagi? Oke, aku punya Fami.
Fami. Bukan hanya Rahyuni, tapi Fami juga menanti-nantikan kamu dengan tetap menyalakan lampu podium. Fami, alasannya kenapa sih? Iya Kak Angel, aku lihat-lihat yes. Kak Hermansyah ini dari cara jalan berjalannya itu santun banget. Santun. Jadi pasti orang tua aku tuh suka banget sama yang santun-santun kayak Kak Hermansyah ini. Oh, jadi kamu terpikat dengan cara jalannya iya, ya? Kak. Aku boleh nanya nggak Kak sama Kak Hermansyah? Kak Hermansyah itu tipe kalau orang yang sayang sama orang tua, perhatian gitu nggak sih? Oh, iya. Aku ini termasuk tipe laki-laki yang selain harus sayang dengan pasangan, harus sayang dengan orang tuanya. Karena menurut saya, kalau aku sayang sama anaknya, aku juga harus sayang juga sama orang tuanya. Oh, so sweet ya. Kenapa Fami? Kenapa kamu begitu detail sekali menanyakan tentang orang tua? Karena kelihatan gitu udah sayang sama orang tua, pasti sayang sama aku juga. Oh, oke. Okay. Baik. Tapi tentunya ketika kita memilih untuk berhubungan dengan seseorang, memang kita juga harus dekat dengan orang tua dari orang yang kita sayangi. Betul? Betul. Untuk Herman, tentu saja ini penting diketahui oleh single ladies yang berada di sini yang masih menyalakan lampu. Seberapa penting bagi kamu kedekatan orang yang kamu pilih dengan orang tua? Ya, bagi aku tuh penting ya, karena di saat nanti kita berhubungan ke jenjang yang lebih serius, otomatis komunikasi itu kan terjalin. Jadi butuh pasangan saya ini sama orang tua harus klop. Pernah ada pengalaman antar mantan kamu dengan orang tua yang kurang klop? Pernah. Aku punya pengalaman yang kurang bagus ya. Jadi di mana mantan sebelumnya itu kita berdua udah saling sayang. Mm-hmm. Bahkan udah ingin berlanjut ke jenjang pernikahan. Mm-hmm. Tapi dianya tuh hanya sayang sama aku aja gitu. Sama orang tua aku tuh kurang respect. Jadi ya mau gak mau, daripada gak satu sisi sayang banget, dianya kurang respect sama orang tua, ya aku putus. Kurang respectnya seperti apa? Jadi kalau aku sakit, dia perhatiannya lebih kirim buah. Tapi ya namanya orang tua, ada sakitnya, ada meriangnya, dia seolah-olah tuh gak peduli. Oh jadi kalau orang tua kamu yang sakit, dia malah cuek? Cuek, dan aku sakit, dia sangat peduli. Dari situ aku sudah lihat, berarti dia sayangnya sama aku aja. Tanggapan orang tua kamu terhadap mantan kamu yang menurut kamu, kamu rasa kurang perhatian terhadap orang tua kamu? Ya, tanggapan orang tua aku di saat tahu aku putus, ya merasa bersyukur. Karena memang dari awal hati ibu aku tuh memang gak cocok sama dia. Oke, hati kamu? Cocok, cuman terhalang restu orang tua aku gak bisa. Jadi buat kamu restu orang tua sangat penting? Sangat penting. Restu orang tua sangat penting, siapapun yang dipilih nanti pada akhirnya tentunya harus bisa mendapatkan hati dari orang tuanya. Ingat, dekati orang tuanya, dapatkan anaknya. Baik untuk Herman, tentu saja kita yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang bisa kamu banggakan. Termasuk kamu tunjukkan untuk para single ladies kita malam hari ini. Apa yang ingin kamu tunjukkan? Aku mau ngajak single ladies, satu dari single ladies untuk bernyanyi bersama. Jadi kamu akan bernyanyi? Boleh, bernyanyi bersama. Oke, kamu punya suara yang bagus? Bagus banget, enggak, setidaknya layak untuk didengar. Oke, kita penasaran seperti apa suara yang layak untuk didengar. Tapi apakah kamu butuh bantuan dari single ladies? Boleh. Oke, silakan single ladies. Siapakah yang mau untuk membantu Herman untuk bernyanyi bersama? Silakan acungkan tangannya. Angkat tangannya bersama-sama. Saya sudah melihat beberapa di antaranya. Siapa kira-kira? Baik, saya akan mencoba dengan bagaimana dengan Alfa? Kamu Alfa sudah siap? Alfa, jika saya tuju kamu untuk bernyanyi bersama dengan Herman. Boleh? Dengan Alfa tidak masalah? Oke. Okay. Herman silakan bergabung bersama dengan Alfa. Itu dia penampilan Alfa dan juga Herman, sang single man kita. Herman, bagaimana? Apakah kamu merasakan ada chemistry, ada getaran cinta bersama dengan Alfa setelah menyanyi bersama? Sedikit ada. Oh sedikit ada, pelan-pelan tapi tentu saja bisa menikmati proses adalah salah satu hal yang utama dalam membentuk sebuah hubungan ya. Betul. Baik Herman, sampai dengan sekarang 17 lampu podium masih menyala. Ada 17 single ladies yang masih tertarik kepada kamu. Tapi tentu saja kendali masih berada di tangan mereka di fase kedua kita kali ini. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Di mana lagi? Baik, sampai sekarang ada 14 lampu tersisa. Masih ada 14 lampu yang menyala. Herman, kesempatannya masih begitu sangat besar sekali untuk mendapatkan pasangan. Angel, yes. Ada siapa di sana?
Oke, ada Lili. Lili, kenapa Lili? Secara kan Bang Hermansyah ini kan sudah menyanyi lagu dangdut. Kamu kan juga suka sama lagu dangdut. Kenapa, Cu? Aduh, Kak Angel. Aku tuh kurang srek sama Mas Herman. Kenapa? Gimana ya? Dia tuh sok-sokan nyanyi dangdut, tapi sebenarnya suaranya tuh kurang greget dan kurang dangdut. Sebentar. Ladies, apakah benar suaranya kurang dangdut? Iya kan? Iya kan, ladies? Iya kan? Enggak, Pak. Ya. Enggak. Banyak yang bilang bagus kok. Semua orang bilang enggak. Menurut kamu suara dangdut tuh harus yang seperti apa sih? Harus yang kental dong suaranya, lebih greget gitu loh. Oh. Oke, emang kamu bisa coba misalnya, contohin? Kalau ini kan suara biasa aku ya. Oke. Okay. Dengerin. Kalau suara dangdut? Hey. Bagus. Mas Herman, suara kamu itu kurang greget, kurang dangdut. Dangdut, takut tak dangdut, takut tak dangdut. Apa yang ingin kamu tanggapi dari aksinya Lili yang suaranya juga biasa aja sebenarnya? Bagus kan suaraku? No good. No good. No good. It's okay Lili, walaupun gak bagus yang penting kamu udah usaha ya. Berisik suara angkot, Sherly. Tenang ladies. Tenang. Lili kamu punya penilaian sendiri, Herman pun punya penilaian sendiri tentang kamu. Kita harus saling menghargai penilaiannya ya. Berikutnya kita mau kemana Angel Karamoy? Sepertinya aku sekarang mau ke Setia. Apa yang membuat kamu jatuh cinta kepada Bang Hermansyah? Kak Angel, Kak Angel. Aduh, Kemayu loh. Manis iya, banget Setia. Ya, Setia. Manis sekali. Aku itu sesuai lirik lagu yang tadi Mas Hermansyah nyanyiin. Aku masih penasaran gitu. Kau masih penasaran apa yang membuat kamu penasaran dengan Herman Setia? Mau tanya ya? Boleh. Mas Hermansyah, tadi kan Mas Hermansyah nyanyi terus ya. Aku tuh penasaran banget. Mas Hermansyah itu profesinya sebagai apa sih? Profesi aku itu sebenarnya bukan penyanyi ya. Bernyanyi itu hanya sekedar hobi atau sampingan aja. Baik. Profesiku sebenarnya itu adalah owner salah satu furniture. Oh wow, oke, toko furniture. Betul. Sebagai owner. Ya. Ladies, owner. Ladies. Bisnis kamu furniture sudah berapa lama kamu menjalankan bisnis furniture kamu? Lebih dari 5 tahun. Oh wow, lebih dari 5 di Jakarta tahun. Atau di mana? Iya. Jakarta. Di Jakarta. Wow, baik. Keren banget ya. Kalau boleh tahu nih, mau tahu lagi? Boleh. Kira-kira tipe mama mertua di rumah itu kriteria wanita yang seperti apa sih? Oke, tipe ibu kamu kalau mencari calon menantu seperti apa yang beliau inginkan? Kayaknya ada di Setia deh. Oh wow. Oh, Setia. Kenapa Setia? Rambut panjang. Rambut panjang. Manis senyumnya. Manis. Rambut panjang, manis senyumnya. Jadi itu yang paling utama, rambutnya harus panjang. Iya. Oke, baik. Setia, kamu termasuk kriteria idaman bukan hanya untuk Herman, tapi juga untuk ibunya. Makasih, Mas Hermansyah. Setia, selangkah lebih maju. Baik, Herman, apa yang ingin kamu sampaikan kepada Setia? Seneng aja melihat Setia, gak bosan dilihat. Oh wow, tidak bosan untuk dilihat ya. Baik, dan berikutnya dari Setia, kita akan menuju satu single lady berikut. Oh sudah, baik, terima kasih. Baik, itu dia Setia ya. Dan sampai dengan sekarang masih ada 14 lampu podium yang masih terus menyala. Baik, Herman, ini adalah fase ketiga di mana kamulah yang memegang kendali. Dari 14 lampu tersisa, kamu harus mematikan 11 lampu sehingga hanya menyisakan 3 lampu. Tersisa tetap menyala. Sudah siap? Siap. Herman, pikirkan baik-baik. Matikan 11 lampu. Tentukan pilihanmu. Sekarang, silakan Herman. Herman, pikirkan baik-baik siapa yang akan kamu ajak untuk bermain ke babak berikutnya. Sisakan 3 lampu untuk tetap menyala. Oh, mohon maaf Kielsa, 10 lampu lagi. Sebi, ada Sally dan
Kania dan Nanda. Kania mohon maaf, begitu juga Nanda. Oh, sayang sekali, tiga lampu lagi. Herman, tiga lampu lagi. Herman, percepat langkahmu. Waktu tidak tersisa banyak. Tiga lampu lagi, Herman. Silakan persingkat waktu. Sebi, Sali, atau Fami. Sali, jangan halangi tombol ya, mohon maaf Sali. Fami, Sebi. Dua lampu lagi, Fami. Mohon maaf, satu lampu lagi. Mana ya? Herman, waktu kamu tidak tersisa banyak. Satu lagi, matikan lampunya. Satu lagi, silakan. Tersisa tiga single ladies yang akan bermain bersama dengan Herman adalah Sofia, Juli dan juga Sebi. Baik, Herman, semoga kamu puas dengan pilihan kamu ya. Tiga single ladies tersisa dan sesaat lagi kita akan segera mainkan. Ini dia Tatapan Cinta. Single man kita saat ini, tapi bukan cuma Sebi, melainkan ada dua single ladies lagi yang harus berbincang lebih dalam sehingga single man kita dapat menentukan kira-kira siapakah ladies yang akan dipilih malam hari ini. Single man kali ini akan memberikan masing-masing satu pertanyaan kepada tiga single ladies tersisa dalam permainan Tatapan Cinta. Herman dan Sebi, silakan Herman berikan pertanyaan untuk Sebi. Iya. Sebi, kamu malam ini cantik banget. Makasih. Kulit kamu pun halus. Iya, makasih. Aku boleh nanya? Misalkan kita berdua jadi untuk ke jenjang pernikahan, maukah kamu? Misalkan kamu nanti bekerja, aku bekerja. Maukah kamu untuk terbuka masalah finansial kamu? Kalau aku sih selama ini dengan mantan-mantan aku yang sebelumnya juga, kalau misalkan aku udah nyaman, pasti itu dengan sendirinya aku kayak kalau misalnya ditanya, yeah, ya aku akan menceritakan semuanya. Karena laki-laki yang ada di samping aku harus tahu gak cuman happy-nya aja, tapi gimana beban atau misalkan tanggungan yang aku kelola saat ini. Berarti kamu setuju ya? Setuju. Dimana misalkan kamu bekerja, aku tahu tentang finansial pendapatan kamu. Sudah cukup puas? Cukup. Herman, baik. Sebi, terima kasih banyak. Silakan kembali Thank ke podium. Thank you, Sebi. Silakan Setia dan juga Herman saling memegang tangan satu sama lain, saling menatap mata lawan bicara, dan kita akan bermain masih dalam Tatapan Cinta. Herman, berikanlah pertanyaan untuk Setia. Halo Setia. Halo. Dari awal aku datang ke sini, kamu termasuk wanita yang mencuri perhatian aku. Terima kasih. Karakter yang ada di diri kamu adalah ciri-ciri yang ibu aku cari. Tapi nanti dulu, aku mau bertanya. Bila mana kamu memiliki pasangan, kesalahan apa yang tidak kamu toleransi untuk pasangan kamu? Ada dua. Yang pertama, kalau cowok itu selingkuh, tidak ada toleransi sedikit pun. Yang kedua, silent treatment. Jadi kalau cowok itu marah, terus diem gitu, gak bilang apa-apa, gak ada toleransi lagi dari aku. Terima kasih Setia. Baik, terima kasih banyak Setia. Silakan kembali ke podium. Oke, baiklah. Untuk yang terakhir, silakan Rahyuni. Rahyuni, silakan dipegang tangan Herman, saling menatap satu sama lain. Masih bermain dalam Tatapan Cinta. Silakan Herman berikan pertanyaan untuk Rahyuni. Rahyuni,
aku mau bertanya. Bila mana kamu berjodoh dengan aku, kriteria suami ideal seperti apakah yang kira-kira kamu cari? Satu, dianya orangnya penyayang. Penyayang. Terus humoris. Humoris. Terus dianya sefrekuensi sama aku. Salah satunya kamu udah hobi nyanyi dangdut. Yeah. Dan aku suka lagu dangdut. Jadi kita bisa nyanyi sama-sama gitu kan. Berarti yang kamu cari ideal itu kurang lebihnya ada di aku ya? Iya, yeah, betul sekali. Tampaknya sudah cukup, Herman. Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak Rayu. Silakan kembali ke podium. Bagaimana, apakah cukup membingungkan untuk memilih satu di antara ketiga pilihan terakhir ini? Tiga-tiganya termasuk kriteria aku ya, Rian. Cuman ada satu yang secara fisik maupun secara jawaban yang langsung kena banget di hati. Oh. Dan kita akan mencari tahu siapakah pilihan dari Herman. Herman, matikan dua lampu dan sisakan lampu terakhir untuk tetap menyala sebagai pilihanmu untuk menjadi pasangan. Pikirkan baik-baik, ingat orang tuamu, apa pesan mereka, pikirkan lagi, ingat lagi pesan mereka. Siap? Siap. Tarik nafas dalam-dalam. Herman, tentukan pilihanmu sekarang. Matikan dua lampu, silakan Herman. Ada Rahyuni. Atau justru di seberangnya. Rayuni dan Setia. Rayuni ini berasal dari Palembang, Wong Kito Galo, seorang penyanyi. Atau Setia dari Banjarnegara. Satu kata yang bisa menggambarkan Setia adalah sempurna. Oh, wow. Sempurna. Apa alasan kamu Herman memilih Setia untuk kamu jadikan sebagai pasangan? Jawabannya tepat. Manis, nggak bosan dilihat. Oh. Manis, nggak bosan dilihat. Kalau Setia sendiri bagaimana? Dia kelihatannya romantis ya, cowoknya. Dan aku memang pengen mengenal lebih jauh lagi. Mengenal lebih jauh lagi. Baik, silakan maju satu langkah, saling berhadapan, kembali memegang tangan, saling menatap. Herman, apa yang ingin kamu sampaikan kepada Setia yang di mata kamu ia sempurna? Setia, untuk saat ini kita butuh proses perkenalan lebih dalam dulu. Dari jawaban kamu, itu tergambar kamu adalah wanita yang dewasa. Kamu wanita baik, dan kamu adalah tipe karakter yang ibu aku cari. Oh, wow. Oh. Semoga, aku harap kamu bisa sama seperti nama kamu, Setia selamanya sama aku. Oh, wow. Ah. Baiklah, Setia. Apa yang ingin kamu ucapkan untuk Bang Hermansyah? Mas Hermansyah, yeah. Semoga ini menjadi langkah awal kita untuk menjadi lebih dekat ya. Amin. Herman dan juga Setia, kita ucapkan selamat. Kalian sudah menemukan apa yang kalian inginkan. Dan tentu saja, kita juga akan berikan hadiah kepada kalian. Uang tunai senilai 10 juta rupiah. Untuk Herman dan juga Setia, kita ucapkan selamat. Silakan boleh menuju ke atas dan juga bergabung bersama dengan kedua pasangan lainnya. Herman dan juga Setia. Silakan. We'll be right back.